Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aksa Official. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghubungkan akun Instagram ke akun Facebook. Jadi nanti jika aplikasi ini sudah terhubung, teman-teman jika mengupload baik story maupun postingan Instagram, ini secara otomatis akan terupload di akun Facebook. Oke, bagaimana caranya? Sebelum saya memberikan tutorial ini kepada teman-teman yang belum subscribe channel Aksa Official, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, langsung saja. Langkah pertama, teman-teman masuk ke profil Instagram ya. Kemudian strip 3 bagian kanan atas, teman-teman klik. Selanjutnya teman-teman pilih pengaturan. Setelah itu teman-teman pilih akun ya. Akun. Kemudian teman-teman pilih berbagi ke aplikasi lainnya. Nah. Teman-teman klik. Setelah itu di sini ada berbagi ke Facebook, Twitter dan lain sebagainya ini. Maka kita pilih ke Facebook ya. Nah, sampai sini teman-teman klik bagian atas ini, berbagi ke akun yang mana. Ini teman-teman klik. Setelah itu nanti akan diminta untuk login ke akun Facebook ya. Jadi teman-teman login ke akun Facebook teman-teman. Setelah login pastikan bagian cerita Instagram Anda, postingan Instagram Anda ini sudah aktif ya. Atau bisa teman-teman pilih salah satu, nanti yang terbagikan secara otomatis cerita Instagramnya saja atau postingan Instagramnya saja yang akan terbagikan secara otomatis ke Facebook. Oke, kalau saya pribadi akan saya pilih cerita Instagramnya saja. Oke, setelah proses ini selesai, coba kita membuat story ya. Kita buat cerita, apakah nanti terbagikan secara otomatis ke akun Facebook. Oke, kita klik. Coba kita bagikan story ini. Ya, kita bagikan, selesai. Oke, masih dalam proses pengiriman. Nah, sudah berhasil ya teman-teman ya. Langsung saja kita menuju ke Facebook. Apakah secara otomatis membuat story atau cerita? Coba kita lihat. Sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini sudah secara otomatis terhubung dari Instagram ke Facebook. Demikian teman-teman tutorial singkat dari Aksa Official. Jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.